Ya alhamdulillah KPU wis gawe deklarasi damai dan telu-telu nih paslon iku mau ya teko menghadiri ya tanda tangan. Soalnya ning iki wis dadi kebiasaan. Apa? Awake dhewe iki wong-wong bangsa sing gampang rasane didu. Atase cuma beda pilihan iki sok tukaran. Oh. Pinginane pilihan presiden, wah wis gak karu-karuan, medsos ruame masalah sing gak tepak kabeh. Nah, iki untuk menjaga hal-hal seperti itu makane KPU gawe pilkada deklarasi pilkada damai. Heeh, bener. Lah lek koyo menurutmu ya apa? Pilkada apa deklarasi pilkada damai iku piye lek menurutmu? Lah menurutku yo ono deklarasi ku mau kan yo ngekei gambaran sisan kan yo cak nang masyarakat koyo ngene lho pilkada sesuk iki koyo ngene terus karepane ku digawe masing-masing paslon niku kan yo dikei gambaran koyo opo ngono. Engko balik mana yo nang masyarakat Jember iki wis ono koyo ngene ono telung paslon sampean kapene milih sing endi ngono lho tentune yo sing iso nggawa Jember luwe apik sih. Dadi paslon pilihane sampean sampean delok umpama koyo nggae dhuwit ngono. Beda no duit lho, diraba, di Trawang. Lho paslone? Iya, ya maksudnya diraba, diraba iki ya apa sih rekam jejake. Di Trawang ya apa sih bentuke, maksudnya ya apa kedepane kira-kira kok ya apa. Lah, intine koyo ngono lho, bener-bener kita harus memilih sing tepat kanggo Jember, kanggo awake dhewe kabeh. Nah, kanggo sampean sing rekene apa militan. Sing pokoke aku iki, warna iku elek. Wis ta, mbok sampean iku bali sak durunge geger nang kancane ngoco. Topene sampean iso apa durung? Anake sampean wis mangan apa durung? Bojone sampean sadang apa durung? Gak usah belan-belani teman-teman koyo ngono sampean ku zaman modern kok sik sampean kere-keran. Gila. Ya, lek iku mau ana deklarasi teko KPU Jember ya, Cak. Iki ana mana deklarasi gawe pemilu apa jenenge? Sehat, sehat, jujur dan adil. Teko Bawaslu. Sebenarnya Dwi Endah Prasetyawati. Beliau pilkada tahun 2020 iki pancen beda karo tahun-tahun sakdurunge. Polae pandemi Covid-19 nggarakno kabeh tahapan pemilu dilakokno gawe protokol kesehatan termasuk saben paslon wayah kampanye engko. Jare Ketua Bawaslu Jember Imam Tobroni, deklarasi iki dilakokno cekne saben paslon isok nglakoni pemilu sehat sing artine tetep nglakokno standar kesehatan Covid-19. Tobroni ngaku wayah kampanye pancen nemen rawani polae ngumpule massa. Makane iku dheweke gandeng pihak TNI Polri ben iso ngelingno kabeh paslon cekne luwe tertib pas wayah kampanye engko iki. Salah siji carane ya iku mbatesi jumlah massa wayah kampanye, gawe masker, ambek jaga jarak karo wesuh. Situasi pandemi di Pilkada tahun 2020, ya harapan kami di putaran kali ini kita mengundang juga paslon, tim paslon maupun partai pengusung. Artinya harapan kami adalah ketika memasuki masa kampanye tetap mematuhi protokol COVID, kemudian mematuhi tahapan-tahapan kampanye yang sudah disiapkan oleh PKPU. Di PKPU-nya juga sudah ada tertulis di sana bahwa ketika tidak mematuhi aturan daripada PKPU atau melanggar protokol COVID adalah itu sanksinya sanksi tertulis. Kemudian ketika tidak masih tetap tidak mengindahkan maka ada sanksi dari Bawaslu maupun berkoordinasi dengan Satpol PP. Nang acara deklarasi iki wis disepakati ambek kabeh paslon, tim sukses, parpol uga TNI Polri. Teko Jember, DKAJ Jember 1 TV ngelaporno. Kami